Nih, lihat. Bisa kamarnya seperti ini ya. Tipsnya itu saja. Simpel bukan? Mudah buatnya. Ini dia, bisa kemprenyes nih. Nih, kemprenyes banget kan? Nih. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan my channel Layla Arifah. Masak simple, enak, dan yang pasti irit di kantong ya, murah meriah ya. Kali ini saya akan masak kreasi telur. Pecinta semua telur bisa bikin kreasi telur ini ya, telur gobal gabul pedas. Ini dia bahannya, cobanya telur pakai cabai dan pakai bawang merah saja. Dan tips masak telurnya itu biar kemprenyes, kriuk-kriuk gitu ya. Ini dia caranya. Kita iris-iris semua dulu ya, bawang merah dan cabenya. Ya, kita kocok telurnya ya. Kita pecahkan. Masak telur beda dari biasanya ya, biar seleranya itu. Masak telur beda biar nggak bosen pecinta telur ya. Wajib coba ini, pedas, bikin enak. Kita kocok sampai rata ya. Yang pasti bumbunya pakai garam sama penyedap rasa ya. Ya, garamnya kita kira-kira 1/4 saja ya, 1/4 sendok teh. Kita tambahkan penyedap rasa sedikit saja. Rasa kocok sampai merata bumbunya, biar asinnya itu merata, tidak asin di tengah. Ini ya yang bikin enak itu, ini ya bawang merah, rasanya bikin beda. Terakhir ini nanti cara menggorengnya juga beda ya, biar jadi kriuk-kriuk kremes gitu. Yuk mari kita goreng. Siapkan minyak terlebih dahulu. Ya, seperti ini, minyak gorengnya agak banyak ya, biar nanti kemprenyes-kemprenyes gitu. Tunggu hingga mendidih, baru kita masukkan telurnya. Ya, langsung saja kita tuangkan seperti ini. Tuh, sudah kelihatan kan merumpul-merumpul kremes-kremesnya. Ya, dimasak sampai benar-benar terlihat matang kemprenyes seperti ini ya. Sudah terlihat kan? Siap kita tiriskan. Nih ya, terlihat kriuk-kriuk kemprenyes ini kan.
Ya teman-teman, ini dia telurnya bisa kemprenya seperti ini. Lihat yang lagi viral-viral itu di warung-warung, di warung-warung makan, telurnya bikinnya kayak gini. Nih, lihat. Bisa kemprenya seperti ini ya. Tipsnya itu saja. Simpel bukan? Mudah buatnya. Ini dia, bisa kemprenyes nih. Nih. Kemprenyes banget kan? Nih. Duh, silahkan dicoba Bunda di rumah. Pasti bikin lagi makan sama telur lagi masih hangat. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat ya video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dadah.